Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, marilah kita berikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen Agustina Widiyati dan teman-temanku yang saya cintai, saya akan berpidato bertema menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Marilah kita memberikan contoh menjaga kebersihan kepada semua orang. Contohnya, satu, membuang sampah pada tempatnya. Dua, gotong royong membersihkan lingkungan. Tiga, membersihkan lingkungan rumah agar menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.